Ya, sebuah pernikahan terpaut usia yang sangat jauh ini kembali menjadi viral pemirsa. Kali ini seorang kakek 78 tahun di Subang, Jawa Barat menikahi gadis desanya yang masih berusia 17 tahun. Nah, uniknya pernikahan yang didasari rasa saling suka ini terjadi lantaran si kakek sering bertemu dengan gadis yang menjual bensin eceran. Mas kawin, mas gan duit 10 juta. Ya. Dengan sedikit malu-malu, Abah Sarna yang berusia 78 tahun mengucap ijab kabul saat menikahi Noni Novita yang berusia 17 tahun. Ya, pernikahan beda usia hingga 61 tahun di Desa Pagaden, Subang ini pun viral di media sosial. Pernikahan yang terjadi hari Minggu lalu ini berlangsung cukup meriah dan terkesan mewah. Tidak main-main, Abah Sarna membawa seserahan sebanyak 2 pick-up berisi aneka barang termasuk sepeda motor besar. Mas kawinnya uang 10 juta serta emas 11 gram. Usut punya usut, perkenalan keduanya terjadi saat si Abah membeli bensin eceran yang dijual Noni. Abah yang naksir pun berkunjung ke rumah orang tua Noni dan mengutarakan niatnya menikahi Noni. Niat si Abah yang sudah punya anak dan cucu awalnya ditolak. Namun setelah beberapa kali datang, keinginan si Abah akhirnya diterima keluarga. Sebelum menikah, Abah dan Noni pun sempat menjalin hubungan selama sebulan. Noni pun sering mengantar bensin di saat si Abah berkebun. Namun uniknya, hubungan mereka sempat putus nyambung seperti anak sekolahan. Yang Noni daek Ka'bah, kanungus ngus aki-aki ngusalat tanah jalan tirah. Syukur wadulan gitu ngawadu di kebon. Berita cina bah cina. Oh ditanya ukurin suka suka Ka'bah suka rido rido suka. Ya bah mangus dumu. Kermaneangan kita panji pemajikanun kita tambah iya yang ngomongnya. Suka, ridho. Kamu baik. Baik, perhatian. Penyayang. Punya momongan. Punya momongan ya. Kita pengen berapa banyak momongan? Pakai satu Abah aja udah. Jadi begitulah. Setelah 7 tahun menduda, Abah Sarna kembali menikah dengan kembang muda desanya. Padahal anak si Abah sudah seumuran dengan orang tua Noni. Bahkan cucunya lebih tua dari Noni. Setelah menikah, Noni yang masih sekolah kelas 2 SMA berniat untuk berhenti sekolah. Ia ingin menyokong kerja sang suami yang memiliki kebun dan tanah yang luas. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.